Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya kasihi Tuan Imam Malikatan Kuasa, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada kali ini dalam kita membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Fadailus Sahabah, kelebihan para sahabat. Malam ni tuan-tuan, kita dah masuk hadis yang ke-11. Tuan-tuan buka muka surat 34. Betul kan? Hadis ke-11 dalam bab qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam law kuntum muttakhidan khalilan qalahu Abu Sa'id. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya aku boleh mengambil seseorang sebagai khalil, Abu Sa'id lah yang mengatakannya. Jadi tiga hadis yang serupa tu kita telah baca masuk hadis yang ke-11. Kita baca malam ni insya-Allah tiga buah hadis, 11, 12 dan juga hadis yang ke-13 insya-Allah. Qala hadatsana Al-Humaydi, hadis 13. Wa Muhammad ibn Ubaidillah qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im عن أبيه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. دبر جبير بن مطعم رضي الله عنه بريشريته, seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menyuruhnya agar datang lagi bertemu dengannya. Wanita itu berkata, apa pendapat engkau jika aku datang tetapi aku tidak menemui engkau lagi? Maksud wanita itu, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Baginda bersabda, jika engkau tidak menemuiku lagi, berjumpalah dengan Abu Bakar. Hadis 12. Qala hadathani Ahmad ibn Abi Tayyib qala hadathana Ismail ibn Mujalid qala hadathana Bayan ibn Bishr an Wabarah ibn Abdul Rahman an Hammam qala sami'tu Ammaran yaqul ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsatu a'budin wa imra'atani wa Abu Bakar. Daripada Hammam, bila mendengar Ammar radhiyallahu anhuma berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu yang ada hanyalah 5 orang hamba, 2 orang perempuan dan Abu Bakar. Hadis 13. Qala hadathani Hisham ibn Ammar qala hadathana Sadaqah ibn Khalid قال حدثنا زيد ابن واقد عن بس ابن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر 3.
ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. Dari Ibn Abu Darda radhiyallahu anhu beliau bercerita, aku sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar datang dengan memegang hujung kainnya sehingga nampak lututnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sahabat kamu ini nampaknya berada dalam kesusahan. Abu Bakar pun memberi salam dan terus berkata, ada sesuatu yang berlaku antara aku dan Ibnul Khattab. Aku terlanjur mengeluarkan kata-kata yang tidak elok kepadanya. Kemudian aku menyesal atas perbuatan tersebut. Aku pun memohon maaf kepadanya. Tetapi dia enggan memaafkan kesalahanku tersebut. Oleh kerana itulah aku datang menemui engkau wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah akan mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Tiga kali Rasulullah mengulangi ucapan tersebut. Tidak lama kemudian Umar menyesal, lalu datang menemui Abu Bakar di rumahnya. Dia bertanya, adakah Abu Bakar ada di rumah? Mereka berkata, tidak, Abu Bakar tidak ada. Umar terus ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila terpandang Umar, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah sehingga Abu Bakar rasa simpati terhadap Umar dan melutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, akulah yang bersalah. Akulah yang bersalah wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku diutus kepada kamu. Lalu kamu dustakan aku. Ketika itu Abu Bakar lah yang membenarkan aku. Dan dia telah mengorbankan jiwa dan harta bendanya untukku. Tidak bolehkah kalian membiarkan sahabatku ini? Yakni tidak menyakitinya. Dua kali Rasulullah mengulangi perkataan ini. Selepas peristiwa ini, Abu Bakar tidak lagi disakiti. Cukuplah tiga aku malam ni kita baca hadis. Lama tak main tuan-tuan kan, bulan lepas main tapi selang banyak kan, kita baca lagi cepat-cepat ni lah tuan-tuan, tidak tak habis, tengok kita kecil lah tak habis-habis. Ok, ni semua ni tuan-tuan masih dalam tajuk kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita baca hadis-hadis ni tujuannya supaya kita boleh nampak betapa tingginya kedudukan Abu Bakar pada mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat-sahabat lain, untuk kita nampak bagaimana sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesetengah sahabat. Nabi sayang semua, tapi macam kita lah, anak hak baik ni tuan-tuan dengan anak hak yang kadang-kadang nak buat perangai ni ada bezalah sikit. Ha, mesti mak ayah mana pun, walaupun dia kata ayah sama saja katalah, tapi hati dia, cara tindakan dia tentu tak sama ikut keadaan macam mana sikap anak tersebut. Ha, lagi baik anak tersebut, lagi baiklah layanan yang kita bagi. Itu tabiat manusia. Ha, begitu jugalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terutama kepada sahabat-sahabat yang sangat sangat banyak pengorbanannya terhadap agama ni. Kita tak sebut balik cerita-cerita ni tuan-tuan, sebab orang tak tahu. Orang duk ingat Mak Kilau seorang lah yang bagi sumbangan ni. Tak apalah nak tengok Mak Kilau, tengoklah kan, tapi lupa lah sahabat. Sampai tak berasa apa sahabat ni, macam tak ada makna. Jadi perlu kita sebut. Dan
dalam sirah para sahabat ni tuan-tuan, banyak pengajaran, banyak pelajaran, banyak contoh yang boleh kita petik untuk kegunaan dalam kehidupan kita ini. Okey. Jadi hadis pertama ni pendek jelah nak syarah pun. Ha, tuan-tuan tengok. Hadis pertama ni cerita tentang satu orang perempuan mai daripada jauh, mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah riwayat tuan-tuan menyebutkan bahawa wanita ni dia datang ke Madinah mai jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kerana nak bayar zakat. Ha, mai bayar zakat harta. Kan zakat harta ni dia ada haul. Setahun sekali kebanyakan harta-harta zakat dibayar dengan cukup syarat haul. Ada setengah tak ada haul pun ada. Nah, tapi kebanyakan harta zakat cukup haul. Dan zakat pertanian, zakat pertanian tak ada haul. Nah, zakat pertanian kira ambil padi ya mengerat. Kalau setahun dua kali buat, dua kali lah kena bayar. Kalau setahun tiga kali, dia pun nak buat dua tahun lima kali, lima kali lah kena bayar dalam masa dua tahun tu. Dia tak ada haul. Haul tu mana cukup setahun. Nah, tapi zakat, kebanyakan zakat-zakat lain dia ada syarat haul. Sebab tu bulan lepas saya sebut kat tuan-tuan, kita perlu pakai tahun kalendar hijrah ni. Kalau tak pakai pun jangan lupa. Sebab setiap 32 tahun dia akan blend, dia akan tambah setahun dalam tahun hijrah. Ha, 32 sebab dia beza tahun hijrah. Ha, kita dah pakai kalendar hijrah dengan kalendar Masihi ni, dia akan blend, dia akan berbeza setahun sebanyak 11 hari. Jadi 11 kali dengan 32 tahun, dia akan kena tambah setahun untuk tahun hijrah ni. Jadi kita bayar zakat kena check. Tua-tua lah kami muda lagi. Kan? Kami dah lagi lah. Tak ada bayar zakat sampai 30 tahun lagi. Tapi kalau sampai 32 tahun bayar zakat dah, tambah setahun. Ha. Sebab kita selalunya kita duk kira tahun Masihi, kita terlupa. Terlepas bayar dah, bayar dah. Terlepas bayar dah, bayar tu ikut tahun Masihi. Ha, tak kena. Kena bayar tahun hijrah. Okey, jadi wanita ni dia mai jumpa dengan Nabi SAW untuk bayar zakat. Jadi Nabi kata kat dia, tahun depan mai lah pula. Ha, zakat ni bukan tahun ni saja. Tahun depan kena bayar pula. Fa'amaraha antarji'a ilaih. Nabi suruh dia, tahun depan mai pula. Mai bayar zakat sini. Dia kata kat Nabi SAW, lagu mana kalau aku mai tahun depan ni, engkau dah tak ada. Menunjukkan Nabi pada ketika ni dah tua lah. Kalau muda-muda dia tak kata lagu tu. Mana ni di hujung hayat Nabi SAW. Lagu mana kalau mai-mai Nabi tak ada lah. Maksudnya ialah Nabi mati dah. Nabi telah pun wafat, aku nak jumpa siapa. Nak tunaikan kewajipan zakat aku ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi jawab apa? Illam tajidini, kalau tak jumpa dengan aku, mana aku dah pun mati dah pada ketika itu, fa'ti Abu Bakrin, mai jumpa Abu Bakar. Jadi hadis ni tuan-tuan, kita tengok lagu tu, Syiah tak percaya lah. Yang kira kan Syiah kan. Kita kira kita ahlu sunnah wal jamaah, kita ambil riwayat-riwayat yang sahih yang dipertanggungjawabkan ulama-ulama yang buat ni, nak kumpul hadis punya bertanggungjawab. Bila sebut kalau aku tak ada dah nanti mai jumpa Abu Bakar, ulama-ulama ahlu sunnah kata ini isyarat yang sangat jelas daripada Nabi SAW bahawa khalifah selepas ketiadaan Nabi SAW yang Nabi inginkan, walaupun Nabi tak tasrih, mana Nabi tak terang-terang abang, Nabi nak siapa tuan-tuan jadi khalifah? Abu Bakar. Kalau Nabi dah wasiatkan Ali, macam Syiah dakwah kan, Syiah kata memang Rasulullah dah wasiat dah masa awal-awal Islam lagi, bukan hujung-hujung dekat Nabi nak wafat. Daripada awal Islam pun Nabi buat kenuri. Kata orang-orang Syiah, Nabi buat kenuri. Masa Nabi nak naik bukit Safa, nak habaq kat orang supaya masuk Islam tu, Nabi buat kenuri. Dua kali Nabi buat. Nabi pesan dah. Lepas aku mati nanti, khalifah yang akan ganti aku ialah Ali. Dia percaya.
Depa percaya lagi hari Ghadir, iaitu 18 hari bulan Zulhijjah. Syiah dia ada satu perayaan selain daripada raya Aidilfitri, raya Aidiladha. Depa percaya ada satu lagi raya yang lagi besar daripada kedua-dua perayaan tersebut, nama dia Aid Al-Ghadir, hari raya Ghadir. Hari raya Ghadir ni hari raya apa? Hari raya sempena hari perlantikan Sayyidina Ali menjadi khalifah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat yang bernama Ghadir Khum. Nama tempat tu. Rasulullah pegang tangan Sayyidina Ali di hadapan khalayak ramai ni. Ni khalifah kamu selepas aku tak ada nanti. Man kuntu maulah fa'aliyun maulah. Syiah kata tak sebut ba'di lepas aku, ni khalifah lepas aku, wali aku lepas aku. Kalaulah benar dakwaan Syiah tersebut, tuan-tuan, Nabi kena kata apa tuan-tuan dalam hadis ni? Kalau aku tak ada dah, main jumpa Ali lah kan. Tapi Rasulullah kata apa? Kalau tak jumpa dengan aku, aku tak ada dah, fati Abu Bakar, jumpa Abu Bakar. Hai, canggahlah tuan-tuan. Ha, canggahlah. Ni hak sahih Bukhari, Imam Bukhari kata jumpa Abu Bakar. Tapi Rasulullah dia tak terus terang. Dia tak abang lepas aku mesti lantik Abu Bakar. Nabi nak urusan politik ni tuan-tuan. Salah satu yang boleh kita buat ialah kita pilih. Kalau Nabi tentukan, lagi jadi wajib pula. Mesti ditentukan. Dah. Boleh nak tentu pun boleh, nak pilih pun boleh. Nabi sendiri membiarkan urusan kekhalifahan selepasnya dipilih oleh umat Islam. Walaupun Nabi sendiri ada apa kita kata, hasrat Nabi SAW kalau boleh Abu Bakar. Semayang pun ada 17 waktu yang jadi imamnya ialah Abu Bakar. Sampai Nabi tak mau orang lain langsung, nak Abu Bakar dia jadi imam. Ni Nabi kata lagi ni. Walaupun Nabi tak sebut, tapi sahabat semua faham. Nabi nak Abu Bakar lah yang akan menggantikannya setelah Nabi tak ada nanti. Jadi kita orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita ada banyak sangat dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi SAW sangat menginginkan khalifah yang akan menggantikan baginda, menguruskan soal pentadbiran negara Islam Madinah Al-Munawarah ni. Nabi nak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jelas tuan-tuan daripada hadis ni. Okeylah tuan-tuan, cukup hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ni pula tuan-tuan ialah hadis yang nak menunjukkan kepada kita bahawa Abu Bakar ni tuan-tuan, antara kelebihannya dia orang awal masuk Islam. Orang lama, orang-orang yang sangat memahami selok-belok Islam ni. Orang baru dengan orang lama tuan-tuan ni kan nak sama. Orang baru, orang daripada awal dia tahu segala-gala ni, dia takkan sama dengan hak orang baru tuan-tuan. Kita merdeka pun cukup lah tuan-tuan kan. Orang-orang muda-muda ni bukan dia berasa apa nak mengundi, kita mahu. Orang jawab, politik ni tak ya. Sebab dia tak rasa pentingnya benar tu. Tapi kalau tanya orang lama-lama tuan-tuan, orang yang hidup zaman merdeka dulu, dia cukup takut negara kita ni terlepas daripada umat Islam. Bimbang dia, risau. Sebab dia tahu cerita sejarah yang lama dulu. Orang-orang baru-baru pun tuan-tuan, dia tahu lah, kita kan berbilang kaum, bagi sama rata lah. Adil ni kena sama semua. Kenapa nak bagi beza Melayu dengan Cina, Cina dengan India? Bagi sama semua ni. Logiknya ada kan. Tapi sejarah tak boleh dilupakan. Sejarah pembentukan negara kita tak boleh dilupakan. Bahawa orang Melayu hanya ada ni ya. Kau tak mana apa, tak apa lom tahu lah di Malaysia ni. Berbanding dengan orang lain yang main daripada luar, tak sama keadaan dia. Kena baca boleh sejarah, jangan lupa. Hatta orang-orang putih yang tahu sejarah ni pun dia pesan, kena hormat orang Melayu yang ada di sini. Bukan unsuriyah, bukan kita kata apa, asabiyah, bukan. Tapi menghormati sejarah yang ada.
tahu asal usul cerita negara kita ni, pembentukan negara kita ni setelah merdeka pada dulu. Jadi semua ni perlu diambil kira untuk nak menilai keadilan yang ada di negara kita pada hari ini, tuan-tuan. Ha, jadi macam itulah juga dalam bab-bab tertentu kena ambil kira ni, orang lama ni kena ambil kira, iaitu dalam hadis ni, tuan-tuan, kata Ammar. Ha, bila sebut Ammar bin Yasir, ni antara orang awal masuk Islam. Ammar, ayah dia Yasir, mak dia bernama Sumayyah. Dia panggil saya bukan hamba, tapi dijadikan hamba. Ha. Jadi Ammar ni, kerana dia orang lama, dia umur panjang, dia mati dalam perang Siffin. Umur dah 90 dah masa tu baru dia mati, dan kuat dia umur 90 pun kuat tuan-tuan pada masa tu. Sampai dalam perang Siffin ni, tuan-tuan, semua sahabat, mata semua para sahabat yang tahu cerita dia, semua tertumpu pada dia nak tengok dia ni mati siapa bunuh. Siapa hak bunuh dia tu, puak yang bunuh dia tu, dia patut salah. Dia berpihak ke mana tu satu benar lah, tapi tengok hak membunuh dia daripada dia. Sebab apa, tuan-tuan? Masa perang, masa peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi bina Masjid Nabawi itu, orang pekat angkat batu lah nak bina masjid. Orang angkat seketul, dia angkat dua. Nabi kata, "Waihaka ya Ammar, kesian kat kamu wahai Ammar." Dahlah angkat batu sampai dua, orang angkat satu, dia angkat dua. Tapi Nabi kata lain, taqtuluka al-fi'atul baghiyah. Nabi kata, engkau esok ni wahai Ammar akan dibunuh oleh puak pelampau, puak penderhaka. Nabi sebut waktu tu baru lah, macam tak nak kena-mengena Nabi sebut ni. Tapi hadis ni semua sahabat tahu. Nabi kata kat dia, mana orang hak bunuh dia tu, dia ni yang menderhaka kepada kerajaan Islam hak sebenarnya. Jadi bila berlaku perang Siffin antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, masing-masing mendakwa berada di pihak yang benar. Sayyidina Ali sebagai khalifah umat Islam pada waktu itu, tentu dia rasa dia benar. Muawiyah yang membela kematian Sayyidina Uthman, bagi dia Ali bersalah kerana tidak melaksanakan qisas terhadap pembunuh Sayyidina Uthman. Sebab itu dia lawan kerajaan. Ha, jadi pada ketika itu, tuan-tuan, para sahabat ni bila sampai berlaku perang Siffin tahun 40 ni kan, masa tu orang duk fikir, orang duk tengok dah, Ammar ni dia menyebelahi Sayyidina Ali, tapi nak tengok dia mati tang mana, siapa bunuh dia, puak bunuh dia tu, dia patut berlampau. Tiba-tiba, tuan-tuan, Ammar dibunuh, mati dia, dibunuh oleh puak Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kan Muawiyah bunuh, tapi dah perang kan, dia mati dibunuh dalam peperangan tersebut. Masa itulah, tuan-tuan, mai Amru bin Al-As. Amru bin Al-As yang sebenarnya dia tak berpihak ke mana-mana, tuan-tuan. Dia mai jumpa Muawiyah, dia kata, "Ammar mati dah." Maknanya yang bunuh Ammar kita, sebab Ammar duduk di pihak Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Muawiyah tak boleh terima, sebab Muawiyah tahu maknanya dia pun salah, hak betulnya Sayyidina Ali. Tapi Muawiyah masih lagi duk rasa dia betul, dia kata, "Dak, depa yang bunuh, depa campak kat kita, tuduh kita bunuh." Ah, pula dah, tuan-tuan kan, biasalah politik ni gitu ah. Kadang-kadang kita nampak macam jelas sangat dah, lah dia tak faham lagi. Muawiyah pun dalam keadaan dia rasa dia betul. Tapi bila terjadi pembunuhan, kematian Ammar bin Yasir, masa tu barulah timbul pemikiran, idea untuk berdamai. Sebab masing-masing keliru, rasa bersalah tu ada dah. Sebab tu Muawiyah suruh semua para sahabat yang berada di pihak dia angkat masahif, angkat apa nama kita kata, mushaf Quran-Quran dulu, Quran besar, angkat atas pedang, pakat pegang, bagi tengok, isyaratkan kepada pihak Sayyidina Ali bahawa kita berhenti perang.
La, apa urusan kita, kita kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Baru berhenti perang. Ha, baru berhenti perang. Jadi Ammar ni dia orang lama sungguh. Daripada awal dia bersama dengan Islam. Jadi kata-kata dia ni ada makna yang sangat besar dalam tajuk kita hari ni. Iaitu kata-kata dia apa tuan-tuan? Dia kata dulu ni aku duk ingat makna di zaman awal Islam. Yang ada pada masa tu yang aku nampak ni Rasulullah lagi, dan tidak ada yang bersama-sama dengan Rasulullah melainkan 5 orang hamba. Ni hak duduk dengan Nabi. Satu ada 5 orang hamba. Hamba tu Sumayyah, Bilal, mungkin Zinnirah seorang. 2-3 orang ni yang dia nampak dia. Ada 5 orang hamba. Wa mara'atani, dan ada 2 orang perempuan pada masa tersebut. Mungkin wanita yang dimaksudkan di sini, salah satu yang mestinya Khadijah lah, yang sentiasa di samping Nabi SAW. Seorang lagi Sumayyah barangkali. Dia tak sebut siapa-siapa. Jadi ulama syarah ni macam-macam lah buah nama tu. Sebab kita tak boleh nak pasti ni tuan-tuan, sebab apa? Masa ni zaman awal Islam, orang masuk Islam dalam keadaan sembunyi. Masuk Islam sembunyikan keislaman. Yang dia duk nampak selalu ni depa ni je. Ha, orang ulama kata dah ni. Ha, tu biasa timbul yang tu kan. Kemudian di hujung dia sebut siapa dia? Wa Abu Bakar. Dan Abu Bakar. Ha, ni orang yang tak pernah berpisah dengan Nabi SAW sejak daripada awal Islam. Ha, jadi tahnilah nampak kelebihan yang ada kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ni tuan-tuan, daripada awal Islam lagi dia tak pernah duduk sembunyi-sembunyi Islam dia. Dia memang duduk di samping Nabi SAW tak kira tang mana Nabi SAW pergi. Ha, orang lain ni sembunyi, orang lain ni menyembunyikan keislaman, merahsiakan, dia tak ada. Dia memang duduk di samping Nabi bila-bila masa pun. Ha, okey, habislah hadis tuan-tuan. Hak panjangnya hak nombor 13 ni. Jadi cerita hak hadis yang ke-13 ni pula tuan-tuan. Ni hadis ni, hadis yang menggambarkan kita boleh bayang macam mana sayang, macam mana kasihnya, bagaimana terhutang budinya Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Nabi nyata tuan-tuan. Sampai ada orang boleh salah faham dengan hadis ini pula. Seolah-olah macam tidak ada keadilan dalam Islam. Okay. Cerita sebenarnya yang cerita ni iaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu ni, dia kata satu hari aku duduk kat Nabi. Duduk di samping Nabi. Adalah sahabat lain sama. Duduk sembang-sembang, duduk mengaji kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nampak Abu Bakar mai. Iz aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarafi thawbihi. Abu Bakar mai nampak jalan nyong-nyong-nyong mai ni kan. Duk pegang kain dia. Jubah lah. Orang Arab pakai jubah. Pakai jubah. Apa nama? Duk pegang kain ni tuan-tuan. Duk tarik tu. Dalam keadaan nampak runsin, nampak susah hati. Sampai nampak lutut-lutut ni. Ha, sampai nampak lutut. Ha, lutut aurat lah. Tuan-tuan. Ha, kita tahu mazhab Syafi'i kita ni aurat lah. Ha, ni lah punca-punca khilaf di kalangan para ulama ni. Nak kata masuk dalam kategori apa nama? Aurat ataupun tidak ni. Ni Abu Bakar bila nampak lutut ni ke mana tuan-tuan? Ha, kita bahasa pelik lah juga kan. Ha, tapi tak ni lah. Kalau nak kata khilaf, ni lah antara tempat-tempat yang boleh kita nyatakan bahawa lutut sebagai ulama berpendapat bukan aurat. Kalau aurat, takkanlah Abu Bakar sampai nampak lutut-lutut ni. Tapi ulama-ulama nak kata orang, dia kata Abu Bakar bukan dia sengaja, cuma dia terlalu runsin sangat waktu tu, susah hati, ada benda dia duduk fikir dalam kepala dia ni, sampai pegang kain dia tak sedap, terselak sampai ke lutut. Ha, boleh juga kalau nak merojah tu, tu pun tuan-tuan. Ha, tuan-tuan duduk masuk dalam bab fiqah tu. Ha, tu kita tinggal ke usaha-usaha mengajar fiqah tuan-tuan. Cuma kita boleh dapat bayangkan macam mana punca-punca perbalahan ulama, perselisihan pendapat dalam bab-bab seumpama ini. Ha, okey.
Faqala Nabi, Nabi tengok daripada jauh pun Nabi tahu dah. Dia kata ni kawan kita ni, Nabi kata nampak susah hati ni. Amma sahibukum faqad ghamar. Hai, nampak susah hati ni, kata ni. Ada benda besar ni berlaku ni. Sampai nampak lutut-lutut jalan mai. Fasallam, Abu Bakar dia mai-mai dia bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Padu duduk-duduk kat Nabi itu mengadu hal terus. Cerita masalah yang sedang dia runsin sangat ni. Tak tahu nak selesai macam mana. Masalah ni besar. Iaitu apa dia tuan-tuan? Dia kata aku ni adalah bergaduh kelai dengan Sayyidina Umar. Tuan-tuan bayang hak bergaduh ni siapa dia? Dalam dunia ni tuan-tuan, lepas para Nabi, tak ada dah orang yang lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar nombor satu, nombor dua Umar. Tapi dia pun bergaduh juga tuan-tuan. Mana kalau takat kita berkelahi ni bezalah. Ada basah hati tang tu, ada kecil hati tang ni kan. Gaduh sama-sama kita. Sebenarnya boleh selesai tak tuan-tuan? Boleh. Tak pelik pun. Tambah kalau tuan-tuan dengar hak bergaduh tu, dia ustaz bergaduh. Tak syahul ke bergaduh dengan siapa-siapa. Apa ustaz saja bergaduh. Ha ni? Abu Bakar ni ustaz ke? Bapak kepada segala ustaz-ustaz yang ada. Mereka pun bergaduh juga. Kelih. Kadang kecil hati. Bahasa hati. Ha. Jadi dia main mengadu. Abu Bakar main mengadu kepada Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, kana inni kana baini wa baina ibn al-Khattab syai. Aku adalah terbergaduh dengan Sayyidina Umar bin al-Khattab dalam satu persoalan. Fa asra'tu ilai, aku lah terlajak. Biasa terlajak tu kan. Dia dah terlajak apa? WhatsApp mu. Oh, waktu aku pedih orang kan. Sebab boleh tunjuk bukti. Boleh tunjuk ni, dia kata kat saya ni tu. Tu. Wah, tu cubuk kasar. Kalau kata ni dia lupa tu lah. Tapi ada tulis pula. Buat status pula lah. Oh, zaman law tu jangan main kan. Buat status ya. Oh, dia habis tu family bergaduh. Wow. Buat status apa pali. Sindiak lagi tu. Rasa kan. Hak kata betul menantu. Mak mentua ke dia sumpah ke. Tak tahu lah kan. Jadi peti air boleh jadi tu. Marah. Ni masalah ni. Masalah family bukanlah media sosial ke. Inilah masalah kita ni kan. Fa asra'tu ilayhi. Okey, dalam syarah ni tuan-tuan. Dalam syarah hadis ni disebutkan dalam setengah riwayat, okey, dia buat bergaduh ni kisah apa tuan-tuan? Ha, saya baca belah sikit tuan-tuan kan. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu ardan wa a'ta Aba Bakr ardan. Okey, tanah. Ah, kuih besar ni, kita pun kalau buat tanah ni orang tak boleh nak betul lah. Kaki je pun ni, masuk belah saya kaki ni. Kih tu, berkelahi. Nabi bagi tanah kat Abu Bakar sikit, anugerah tanah kat Umar sikit. Duduk sebelah, duduk sepadan. Fakhtalafa fi adqi nakhlatin. Adalah sepokok kurma tau tu yang masing-masing mendakwa hak ni duduk belah aku. Korma, kalau kita kalau musang king tuan-tuan, pokok tambah besar dah. Hasil pokok mu ada 200 biji. Biji RM50. Kalau 100 biji tak 5000. Kalau 200 biji setahun tak habis 10000 setahun pokok. Waktu dia duduk gemak tanam apa nama? Musangking pasal mahal tuan-tuan tahu dah. Pokok yang kena 10 tahun. Oh, buah bukan dia 200 biji, 300. Jadi macam itulah berlaku dekat Abu Bakar dengan Umar ni kerana sebatang pokok yang ada ni tuan-tuan. Depa bergaduh. Masing-masing mendakwa hadza hiya fi haddi. Ni duk kawasan aku. Ni duk belah saya, panggan saya. Wa qala Abu Bakar, Abu Bakar pun kata hiya fi haddi, dia duduk belah saya.
Fakana bainana kalam. Jadi bila duk berebut ni kan, duk bertengkar ni, menyebabkan pakat tinggi suara. Jadi Abu Bakar, Abu Bakar hak telajak ni, Abu Bakar kata fa asra'tu ilaih, aku telajak. Pi kata berat sikit kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun boleh telajak, tuan-tuan. Apatah kita dekat pengerusi surau sutra prima kan, biasalah kadang-kadang telajak sikit. Marah ni tak mau main surau dah. Letak jawatan terus 24 jam bagi notis. Amboi, kau tak boleh selesai dah. Kih adalah terlajak kawan tu, adalah silap kira duit ke lagu mana, tak tahu kan. Kata, hang makan duit ke? Ayat tu, tuan-tuan, tak jawatan tu. Kau bukan dapat gaji sekupang pun. Baik kau letak je, berkelai tu sampai nak cucu, tujuh keturunan berkelai. Haa, tuan-tuan dah buat kerja lagu tu, tuan-tuan. Kita belajar, tuan-tuan sahabat ni banyak kita belajar. Jadi kih ni lah yang menyebabkan mereka bergaduh. Jadi Abu Bakar kata apa, tuan-tuan? Abu Bakar kata, aku menyesal. Tak lama lepas bila aku telajak, kata ke Umar, kan balik-balik rumah, kan duduk fikir, ish, tak patut aku pergi kata lagu tu. Ha, ni sifat baik pula. Tadi kita boleh terima. Maknanya lah ni, tuan-tuan, kita kena terima sifat manusia ni. Walaupun darjat dia setinggi mana sekalipun, dia mungkin buat silap. Dunia tu nak juga. Kita kata, saya tak mau dunia, minta maaflah, dunia tak mau. Abu Bakar pun nak tuan-tuan ni. Abu Bakar pun nak juga ni, musangkin pokok ni kan. Apatah kita. Ha, jadi tak pelik lah kalau tuan-tuan pun ada juga rasa, ish nak beli ke, main daripada jual, daripada kata murah lah ni. Tak pelik tau, ish aku ni nak dunia ni. Dah, benar tu neutral, benar tak ada salah apa pun tu. Boleh. Selagi halal, ambil lah, buat lah. Jangan cari hak haram ni. Ha, tu tak boleh. Ha, biasa, manusia ni mata biar dia nak dunia ni. Dan bukan salah pun. Jadi bila Abu Bakar menyesal, Abu Bakar kata, aku pun pergi rumah rumah Sayyidina Umar, pergi minta maaf. Fasa'altuhu an yaghfirali. Pergilah rumah Umar, pergi minta maaf lah, aku silap Umar. Ini sifat baik. Inilah yang kita nak. Bila kita silap, kita kena berlapang dada minta maaf kepada orang yang kita buat salah. Jangan duduk tak mau minta maaf. Ni perangai tak mau minta maaf ni. Kalau kita jenis buat salah, kita salah, tak mau minta maaf juga. Kalau minta maaf pun ayat ujung-ujung tu macam bukan nak minta maaf, nak salah orang juga. Ada perangai gitu. Tentu pernah jumpa. Silap-silap kita. Tiap-tiap silap-silap kita perangai gitu. Memang kita salah. Minta maaf juga, tapi ujung ayat belakang tu macam salah orang balik. Oh, ramai gitu. Tu tanda ada penyakit sombong, al-kibr. Nah, kalau kita ada perangai tu, kita kena cam, aku ni ada penyakit sombong. Kalau kanser ni baru tahap satu lah. Tapi kalau biar sikit lagi, tak masuk syurga. Kena berubat je. Kalau kita kena cek kan. Masing-masing fikir. Jangan duk fikir orang. Duk fikir, oh betul. Duk fikir. No, orang lain kita duk nampak. Dia tu tak nampak. Tang dia tu baik juga. Fikir, ada tak kita perangai tu? Kadang-kadang dengan bini kita. Kadang-kadang dengan anak kita. Kadang-kadang dengan besan kita. Kadang-kadang dengan pak menakan kita. Dengan anak menakan kita. Kalau kita ada perangai tu, kita kena berubah. Kalau tidak, bahaya. Kanser ni tuan-tuan akan menyebabkan kita tak masuk syurga. Sebab apa? Sombong. Orang yang ada penyakit sombong ni, la yadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga. Okey, tuan-tuan. Aku pergi minta maaf kepada Sayyidina Umar. Fa'aba alayya. Umar tak mau maafkan kesalahan aku. Umar ni dia sakit hati, sangat kecil hati. Sangat-sangat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam apa nama? Riwayat lain, tuan-tuan, menyebutkan punya marahnya Sayyidina Umar ni kepada Sayyidina Abu Bakar kerana kata kat dia lah, bagi sakit hati dia tak mana tu. Sampai masa Sayyidina Abu Bakar pergi rumah tu, dia tutup pintu.
Kira marah tunggu, tutup pintu tu. Tak mau tengok muka Abu Bakar. Ya Abu Bakar ni sungguh-sungguh minta maaf. Sanggup risaf lah, mana kata balik ke aku apa aku kata tadi. Sampai tengah tu. Tapi Umar tak mau maaf. Jadi itulah yang menyebabkan kata Sayyidina Abu Bakar, yang aku main sini ni. Mana dia ada kata faqbaltu ilaika, tu yang aku main sini nak. Main mengadu hai lah, minta tolonglah bagi Abu Umar maafkan kesilapan dan kesalahan aku tersebut. Faqala, lalu Nabi pun bila dengar Sayyidina Abu Bakar mengadu hal ini, Nabi kata yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, Allah pasti akan mengampunkan dosa engkau wahai Abu Bakar, Allah akan maafkan kesalahan engkau. Tiga kali Rasulullah ulang perkataan tersebut. Ia nak bagi sejuk, bagi tenang hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma inna Umar nadim. Tak lama lepas tu Umar dah menyesal. Dia berdoa kepada Allah, awak yang aku sampai Abu Bakar mai minta maaf dah ni. Kita tuan-tuan, kalau orang buat salah kat kita, dia mai sanggup mai minta maaf ni, kita kena pujuk, lapangkan dada kita ni, maafkan kesalahan dia. Memanglah geram, memanglah marah ni tuan-tuan. Kena maafkan kesalahan dia. Dulu tuan-tuan, dalam cerita lain lah, cerita Aisyah kena fitnah, dituduh berzina dengan Safwan masa balik daripada perang Muraisyah. Salah seorang yang terlibat dalam menyebarkan berita fitnah zina Aisyah ni, tuduh Aisyah berzina ni, ialah Misbah bin Abi Misbah. Nama dia Misbah. Misbah ni tuan-tuan, dia ni orang susah. Dia ada beradik Abu Bakar. Orang susah. Abu Bakar ni orang kaya. Abu Bakar duit sara dia. Tak ada duit Abu Bakar bagi. Tak ada beras, bagi beras. Tak ada, semua Abu Bakar yang bagi. Maknanya dia ni patutnya dia kena ingatlah jasa Abu Bakar tu kat dia. Dan Abu Bakar bukan calang-calang sahabat. Sahabat yang paling dikasihi oleh Rasulullah. Tiba-tiba bila timbul isu fitnah kepada Aisyah, dia terlibat sama. Dia percaya, dia terpengaruh, dia percaya, dia pergi sebar berita tu. Pergi habar ke orang tu, dia pun percaya. Tuduh Aisyah juga berzina. Kecil ke besar tu, besar tu kesalahan dia buat. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala turunkan ayat dalam surah An-Nur menceritakan kisah yang sebenar Aisyah dan zina. Itu adalah fitnah yang dibuat oleh puak-puak munafiqun diketuai oleh Abdullah bin Ubay, yang itulah ketua orang munafiqin di Madinah Al-Munawwarah tersebut. Jadi Allah turunkan hukum qadhaf, disebat 80 kali sebatan siapa-siapa hak terlibat dengan dosa qadhaf ni kan. Kena tibai habis lah. Hamnah binti Ja'ash, Hassan bin Sabit, tu kan celang-celang wah buat salah ni kan, penyair Nabi, dan salah seorang yang Misbah lah sebab dia terlibat. Jadi Abu Bakar tuan-tuan marah lah. Hang aku duk bagi makan tiap-tiap bulan, kehidupan yang aku tanggung, tahu-tahu bila ada isu berkenaan dengan ahli keluarga aku, isteri Nabi pula hampir terlibat sama. Abu Bakar ni tuan-tuan, sampai dia marah sangat-sangat ni kan, marah sungguh ni, sampai dia bersumpah tak mau bagi sekupang pun dah kepada Misbah. Pasal apa? Pasal sakit hati ke? Allah Subhanahu wa Taala tegur sikap Abu Bakar As-Siddiq ni. Allah kata fa'fu wasfahu, maafkanlah, berlapang dada, lupa-lupa buanglah. Besar tu salah tu, tuduh zina tu bukan main-main ni kan. Hak dia tuduh pula bukan cik-cik, isteri Nabi yang dia tuduh ni, anak Abu Bakar yang paling dikasihi oleh Rasulullah. Allah kata maafkanlah, lupa buanglah. Tuan-tuan duk ingatlah hak lama-lama tu. Lepas tu Allah kata ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka kalau kamu buat salah Allah ampunkan dosa kamu
Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah nak buat apa? Lah dia buat salah. Kamu juga pernah buat salah dalam hidup. Suka tak kamu ketika kamu buat salah, buat silap, tiba-tiba Allah maafkan kesalahan kamu? Maka macam itulah juga dia, dia buat salah. Dah dia kena hukum dah. Dia pun menyesal dah atas kesalahan yang dia buat tersebut. Dia main minta maaf dah. Kalau kamu ampunkan dia, bayangkan dia suka ataupun tidak. Macam itulah juga isu kalau kena kat kamu apa-apa yang berlaku. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka kalau kamu buat salah, buat silap dalam hidup, Allah maafkan kamu? Suka dah. Ha, kalau begitu, maafkan kesalahan orang kepada kamu. Ha, macam tu sikap kita. Jadi Umar ni dia istilah aku tak maaf kesalahan Abu Bakar Rasul. Dia menyesal. Kita kena ambil pengajaran lah. Contohnya, contoh. Bab bergaduh, bab berkelahi, kecil hati, marah ni. Kadang-kadang berasa macam tak mau maaf sampai bila-bila. Tobat tak maaf. Lepas ni aku buat tak tahu lah kan. Aku tak peduli dah. Dah, jangan. Kena buka hati. InsyaAllah satu. Mungkin lah tak boleh lagi. Tapi aku akan maafkan juga kesalahan tersebut. Ha, kena ada dalam hidup kita tuan-tuan. Jadi sifat menyesal ni tuan-tuan, menyesal atas kesilapan, ketelanjuran ni adalah sifat baik. Ha, sahabat bukan maksum, mereka jaga buat silap. Tapi mereka ada sifat baik, iaitu mereka buat silap, mereka cepat menyesal. Dan main minta maaf tu, main mengaku salah tu, cerita hak sebenar tu. Salah, mengaku, kan bayar benar tu. Hak jadi payah tu, salah pun, tak, saya tak salah. Saya ni mangsa. Oh, mampu ya tuan-tuan kan? Nah, dengan duduk belajar. Mana dia? Umar menyesal lalu dia pun pergi rumah Abu Bakar. Fa'ata manzila Abi Bakrin. Dia menyesal. Pergi cari rumah Abu Bakar. Pergi Abu Bakar tak ada. Dia pun kata dia pergi jumpa Nabi. Dia terus pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Bakar Umar sampai, Umar pun bagi salam. Nabi ni tuan-tuan nampak wajah Sayyidina Umar, wajah Nabi berubah. Faja'ala wajhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Berubah muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni orang ni putih. Bila Nabi marah, nampak marah tu nampak di wajah Nabi. Merah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tengok kenal Nabi tengah marah. Dalam hadis yang kita baca ni, dia tak abang panjang, dia abang sikit lah. Hatta ashfaqa Abu Bakrin. Abu Bakar sebenarnya kesian kepada Sayyidina Umar. Dalam riwayat lain menceritakan tuan-tuan, Abu Bakar Umar ni bila dia mai-mai ni, dia nak pergi salam dengan Nabi tu, dia mai kot depan, Nabi beralih kot ni. Dia mangkit pergi kat Nabi, Nabi beralih kot ni mana. Dia mai kot ni, Nabi beralih kot ni. Nabi tengok muka dia pun tak mau. Nabi marah kepada sikap Umar yang ditunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Betul hak mula tu salah Abu Bakar. Tapi Abu Bakar minta maaf dah. Abu Bakar menyesal dah. Dia sampai pi minta maaf, pi rumah minta maaf. Kamu tak mau maafkan dia lagi. Yang tu yang Rasulullah marah. Sikap tak mau memaafkan orang ni tuan-tuan, Rasulullah tak suka. Tambah-tambah kepada orang yang ada jasa besar. Ha, dia ada jasa. Ha, ni Rasulullah marah. Kalau dia tak menyesal, dia buat salah, tu cerita lain. Ni dia sampai menyesal. Sampai pergi rumah hang, pergi minta maaf. Tak mau maafkan dia. Ha, ni jangan bagi ada sifat tak mau maafkan orang kat kita. Khususnya kalau orang tu sampai main minta maaf kat kita. Dah. Tu sifat yang sangat tidak baik. Hatta ashfaqa Abu Bakrin, sampai Sayyidina Abu Bakar ni naik kesian tengok Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fajatha ala rukbatai, dia sampai pergi melutut depan Nabi. Dia lah kesian kat Sayyidina Umar, dia pergi pegang lutut Nabi, pergi melutut dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kat Rasulullah, wahai Rasulullah, hak salah ni aku. Ana kuntu awlam, aku hak silap. Hak buat salah ni aku, bukan dia. Asal cerita tu.
Dia tak sebut dia minta maaf ke apa dah. Tapi dia kira punca sikit ni, salah aku ya Rasulullah. Bukan salah dia. Dua kali Sayyidina Abu Bakar sebut perkataan tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata kepada Sayyidina Umar dan kepada semua sahabat yang ada di situ pada ketika itu. Dan kata-kata Nabi ini tuan-tuan, membayang, kita boleh bayang macam mana sayangnya Nabi kepada Abu Bakar dan mengajar kita satu sifat, iaitu menghargai orang. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata, hampa kena ingat, Nabi kata, dulu masa Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan aku, utuskan aku sebagai Rasul, faqultum kadabta. Dulu hampa hadu kata aku pemohong. Salah seorang hak kata Nabi mohong kepada Umar lah. Kan Umar bukan masuk Islam awal-awal. Umar itu tahun kelima baru dia masuk Islam. Waqala Abu Bakrin sadaqa. Tapi Abu Bakar ni lah dulu yang membenarkan aku, yang kata betul dia memang Nabi. Hampa dulu ni sebahagian sahabat-sahabat lain pun kan, bukan semua masuk Islam awal. Hak yang masuk Islam semua tak percaya, ujung-ujung baru masuk kan. Wawasani binafsihi wa malih, dan dia telah pun mengorbankan seluruh jiwa raga, harta-harta dia sampai habis untuk Islam, untuk aku, untuk perjuangan dakwah yang aku buat. Dan Nabi bilang banyaklah kebaikan-kebaikan Abu Bakar ni, disebut dalam ni sebahagiannya. Kemudian Nabi kata, fahal antum tariku li sahibi, boleh dah, janganlah duk sakiti sahabat aku ini. Makna kalau dia sampai minta maaf lagu tu sekali, janganlah sampai tak ingat dah, duk kira hak salah tu ya, tak ingat dah kebaikan-kebaikan dia, sumbangan-sumbangan dia, jasa-jasa dia yang dulu. Kena berkena bila kita bermuamalah dengan orang, perkiraan ni kena ada. Kita dengan ayah kita, samakah kita kalau kita ada kecil hati dengan kawan-kawan? Dia tak sama. Ayah kita jasa dia banyak kita, walaupun dia cengeng tuan-tuan kan. Tapi dia ayah kita. Pengorbanan dia besar pada kita dulu ni. Mak kita. Memang dia ada salah, memang dia ada silap, memang dia tak betul ya tuan-tuan. Tapi kok mana pun Allah tak bagi lupa. Dia beranak kita mai, dia mengandung kita sebelum tu, dia menyusukan kita, tak boleh lupa tu. Apa kata bila apa pun, kita tak boleh lupa tu. Orang lain tak apa, kata lah nak buat pun ada kesalahan kan. Tapi tang kita, penghormatan tu tetap kena ada. Tang salah kita dengan sampai dah kalau dengan mak kita salah betul juga. Tapi tak boleh lah. Kalau salah kena kata salah. Cuma cara kita takkan sama kalau benda tu berlaku kepada orang lain, sebab tu mak kita. Ni Abu Bakar, Nabi kata, fahal antum tariku li sahibi, tidak bolehkah kamu membiarkan, yang ni lepas ni janganlah sakiti, ingat semua ni. Ni kamu bercakap, kamu beradab ni dengan siapa? Abu Bakar. Fama udhiya ba'da, jadi Abu Darda kata, lepas daripada peristiwa ni tak ada siapa dah hak yang nak menyakiti ku lah. Sikit-sikit nak puasa hati ke orang tak ada, tak ada siapa nak puasa hati apa ada, sebab semua orang ingat peristiwa yang telah terjadi ini tuan-tuan. Jadi saya kira tuan-tuan, kalau saya tak syarah pun hadis ini jelaslah kepada kita, nampak terang betapa kasih, betapa sayang, betapa menghargainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sumbangan-sumbangan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi takkanlah mai kita belakang ni tuan-tuan sumbang apa dah tahu kat Islam. Pi nak maki Abu Bakar tuan-tuan, pi nak kata huduh buruk tu, siapa hang siapa, kita tanya dia, hang siapa nak banding Abu Bakar? Apa jasa kamu yang telah kamu buat kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala ini? Jadi sekadar itu dululah tuan-tuan, sebelum saya apa nama berhenti ni, nak abang juga lah sepetah kat tuan-tuan, Yayasan Amal Malaysia. Yayasan Amal Malaysia ni kita kutip sumbangan ni macam-macam cara lah, melalui Waqaf Al-Quran. Ni banjir pula ni kan,
banjir di Pakistan 10 hari bulan ni, rumpanya kita akan ke Pakistan beberapa orang, tentang wakil untuk hantar sumbangan, tuan-tuan boleh bank in lah ke akaun Yayasan Amal. Cuma abang ni Pakistan boleh tu, kalau tuan-tuan nak buka website Yayasan Amal untuk Facebook, cari nombor akaun tu, hantar pi, cari nombor saya, nombor telefon saya, hantar mai, supaya saya tahu ini duit untuk Pakistan. Jadi kami silap guna lain pula lagi. Apa-apa semua kamu tak boleh buat. Kita guna program korban akikah. Kita tuan-tuan program akikah kita buat sepanjang tahun. Siapa-siapa yang okay lah, bukan semua orang senang nak buat korban, nak buat akikah. Seekor kambing dengan harga RM1,000, RM1,500. Masak lagi habis RM2,000 dengan duit, tak ada. Ha, jadi main kan baru RM480. Seekor kambing kenuri pun kita buat tuan-tuan. Nah, dengan harga RM480. Bagi hal baru-baru ni, hal duit banyak, buat kenuri itu lagi baik tuan-tuan. Tapi jangan sampai tak buat, nak tunggu kaya tu, lain kali tak buat kekah untuk anak-anak. Kita buat macam-macam. Dan sekarang ni, untuk memudahkan urusan sumbangan-sumbangan kita, kan kita semua keuntungan-keuntungan, kelebihan-lebihan duit ni, kan inilah yang kita pulangkan balik kepada masyarakat. Perlu katil sakit tu, katil hospital tu, abang yang kami kita hantar percuma pergi kepada sakit-sakit, duit-duit lebihan ni. Jadi untuk nak memastikan kita boleh mampu terus menyumbang kepada masyarakat ni, kami menceburkan diri sikit lah dalam bidang perniagaan ni lah ni, atas nama Koperasi Yayasan Amal, Koperasi Amal Global nama dia. Jadi antara yang kita buat lah ni ialah kita masuk perniagaan frozen, burgernya pada lagi lah, meatball dengan chicken ballnya, kopi pun ada yang baru dilancarkan baru-baru ni dalam 3 hari lah masuk hari ni. Jadi tuan-tuan nanti kalau tengok kita dah masuk ke pasar raya ke pasar-pasar, boleh rasa dulu lah. Kalau tak sedap suruh beli lah, baru lah tak sedap telan tak lepas, tapi rasa dulu, tengok type amal ke, tengok bawah koperasi kita harap sokongan daripada umat Islam. Keuntungan itu hak koperasi Yayasan Amal ni akan dibalik, dipulang balik kepada anggota masyarakat juga insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap yang kurang dan lemah itu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.